Justru kulit yang kering itu bakal lebih gampang iritasi, terus nanti ketemu bakteri, jadilah jerawatan gitu. Udah pakai skincare buat jerawat dan sebenarnya kondisinya tuh udah membaik. Tapi akhirnya sekitar 2 minggu lalu, aku udah fokus perbaikin hidrasi kulit aku. Dan ini jerawat aku yang sekarang kan ini yang tiga ini tuh kayak gini. Sebelumnya tuh kayak gini, udah lumayan lah gitu, udah ngempes gak semarah atau seiritasi sebelumnya. Ya oke, buat kemerahan dan jerawat yang ngamuk karena dia tuh punya fungsi menenangkan. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Kalian tahu aku tuh sebenarnya lagi jerawatan. Aku udah pakai skincare buat jerawat dan sebenarnya kondisinya tuh udah membaik. Tinggal bekas jerawat sama ada beberapa tiga lagi sih, tapi udah mau kempes jerawat aktif. Tapi akhirnya sekitar 2 minggu lalu, aku udah fokus perbaikin hidrasi kulit aku. Untuk skincare stepsnya, pagi cuci muka, essence, serum, sunscreen. Kalau malamnya micellar water, cuci muka, essence, serum, moisturizer. Tipe kulit aku itu dry sensitive skin dan sekarang aku lagi pakai skincare dari You yang Hydra Rescue. Di video kali ini ada dua produk yang bakal aku bahas. Mungkin kalian ngiranya cuma oily skin yang prone ke acne atau yang gampang jerawatan, tapi enggak. Justru kulit yang kering itu bakal lebih gampang iritasi, terus nanti ketemu bakteri jadilah jerawatan gitu. Intinya apapun jenis kulit kalian harus tetap hydrated inside and outside, dimana outside-nya itu pakai skincare. Kita bahas produknya satu-satu ya. Yang pertama ini ada produk terbarunya You, yaitu You Hydra Rescue Glacier Water Essence. Aku punya isinya 60 ml. Sebenarnya packaging dia tuh nggak ada spraynya, tapi saking aku suka sama dia, jadinya aku kasih spray. Ini hack aja sih, si spray dari KKV ini tuh pas banget di sini, jadinya aku ganti supaya nggak kenapa, supaya bisa aku semprot terus. Nih, baik kalau misalkan kayak aku ada yang merah gini, ini tuh bagus banget buat calming. Soalnya tuh misalkan kalau udah siang, aku kayak, duh panas saya gitu, atau butuh refresh atau kerasa kering kulitku, aku langsung refresh lagi. Dia dipakai di pagi dan malam hari setelah cuci muka. Kalau misalkan kulit kalian tadi ya banyak yang ngamuk, jerawat, merah-merah atau iritasi gitu, bisa pakai essence ini. Aku sendiri tadi pakainya tuh lumayan sering sih, kayak aku bawa kemana-mana terus pokoknya aku pakai-pakai terus. Ini travel friendly juga, menurutku ukurannya gak gede-gede banget. Ya oke, buat kemerahan dan jerawat yang ngamuk karena dia tuh punya fungsi menenangkan dengan kandungan ekstra calendula officinalisnya. Gak cuma itu, dia juga ada 90 hyaluronic acid yang bisa menghidrasi kulit itu secara maksimal. Aku tuh udah beberapa tahun suka banget sama hyaluronic acid, selalu jadi go to ingredients aku buat fondasi hidrasi. Terus dia juga ada kandungan mineral dari Canadian Glacier Water yang kasih sensasi seger, feel seger biar kulit tuh awake. Kalau udah siang tenang aja guys, silahkan pakai lagi. Ini pokoknya ngebantu aku banget pakai spray, jadi gampang, enak. Dan ini jerawat aku yang sekarang kan ini yang tiga ini tuh kayak gini. Sebelumnya tuh kayak gini, udah lumayan lah gitu, udah ngempes gak semarah atau seiritasi sebelumnya. Yang benar-benar maksimal mungkin kalian cobain 2 minggu, itu nanti kerasa banget sih hidrasi kulitnya. Tapi kalau misalkan mau maksimal lagi, kalian pakai juga si serumnya ya. Ini adalah You Hydra Rescue 6x Probiotic Skin Serum. Dia isinya 30 ml, sama pakainya di pagi dan malam hari juga. Dia ada kandungan 90 hyaluronic acid buat lagi-lagi kunci hidrasi. Oh by the way, kalau misalkan kalian melakukan skin cycling, itu kan ke hari pertama exfoliate, terus ke hari kedua retinol, ketiga keempat itu hidrasi kan, fokus hidrasi. Kalian bisa pakein si You Hydra Rescue ini ya, karena dia bagus banget buat hidrasi. Tadi ada 90 hyaluronic acidnya, ada ekstra calendulanya juga buat nenangin iritasi, dan yang paling juaranya ada 6x probiotics yang support microbiome di kulit kita untuk nyeimbangin kondisi kulit kita, supaya lapisan kulit kita itu sehat dan juga kuat. Terus tekstur dia juga enak, ini kita sekalian pakai aja karena aku sedang skincarean pagi juga. Biasanya kalau yang ada jerawatnya aku kayak 2 dots, tapi kita blend aja ya. Ini aku pakai ke seluruh muka. Bagian sini sih tinggal bekas jerawat, tapi bagian sini yang masih ada jerawat aktifnya gitu. Jadi aku kasih 2 tetes, tapi secukupnya aja, disesuaikan ya guys. Nih, dia tuh benar-benar segar ya, segar dipakai terus nggak lengket. Dan yang aku suka lagi, biasanya serum hydrating tuh suka piling ya, tapi dia tuh enggak, jadi aku suka. Terus sisanya ke leherin aja gitu. Nih skin yang udah pakai, ah,
make up ya. Habis ini tungguin aja si serumnya kering, terus kalian bisa lanjut pakai moisturizer atau kalau skip moisturizer langsung pakai sunscreen di pagi-pagi itu juga nggak apa-apa. Disesuaikan aja sama kebutuhan kulit kalian. Ini kalau misalkan udah dipakai si essence sama serumnya, hasilnya tuh hydrating banget. Aku bener-bener rekomend, apalagi kalau misalkan kalian lagi pengen benerin fondasi hidrasi kalian. Kalau kalian mau beli produknya bisa langsung aja klik link di bawah, udah aku taruh linknya dan biasanya suka diskon. Tinggal klik link di bawah ya. I think that's all for today's video. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan, terus aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan next video apa lagi nih? Komen di bawah juga ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye!